Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas Pacific Lux 3.5. Nah, ini yang 16 inch-nya ya. Sebelumnya saya juga sudah membahas Pacific Lux 3.5 yang 20 inch-nya. Nanti saya setelkan ya di atas. Oke, yang berminat dengan sepeda ini dapat kalian beli di toko sepeda Lufi Venus Bike Bandung. Untuk keterangan tokonya sudah saya tulis ya di deskripsi. Jadi kalian bisa langsung hubungi saja untuk tanya-tanya ketersediaan stoknya dan juga nego-nego harganya. Nah, Pacific Lux ini banyak bonusnya nih. Apa aja bonusnya? Ini dia, tas handle pos, cover saddle gel, botol cage, dan juga botol bidonnya dari Pacific. Langsung aja yuk kita bahas spesifikasinya. Nah, ini dia sepedanya. Untuk frame dan juga forknya masih berbahan high-tin steel ya. Jadi walaupun berat tapi dia kuat karena berbahan steel. Untuk lipatan handle posnya sudah model terbaru ya, jadi dijamin rigid. Nah, ini ukuran kerengnya nih. Ukuran kerengnya 56T 8 speed. Nah, RD-nya dari black box 8 speed. Dan keset 11-32T. Untuk rims-nya dari roller double wall. Dibalut dengan ban ukuran 16-13/8 atau 16 plus. Nah, ini seat postnya berbahan alloy ya, dan saddle-nya dari Pacific. Lanjut, handle postnya pun berbahan alloy, begitupun dengan handle barnya. Nah, ini remnya dari Pacific nih, dan shifternya 8 speed dari black box. Sudah terdapat juga front box ya. Nah, untuk remnya masih mechanic disc brake. Dan juga terdapat lipatan magnet nih, jadi saat dilipat akan kuat. Nah, dan ini bonus dari sepedanya. Oke, ini dia keseluruhan detail dari sepedanya. Dengan harga yang murah, ini sangat worth it nih untuk Anda punya Pacific Lux 3.5 yang 16 inch. Jadi cukup mudah dibawa kemana-mana untuk naik KRL dan juga naik angkutan umum lainnya, karena dilipat akan sangat ramping. Oke, langsung saja, yang berminat dengan sepeda ini dapat kalian beli di toko sepeda Lufi Venus Bike Bandung. Jangan lupa untuk subscribe ya, untuk mendukung channel ini lebih baik lagi ke depannya, serta memberikan informasi-informasi terbaru tentang sepeda setiap harinya. Terima kasih sudah menonton.